Pemirsa, Anda penikmat kuliner burger? Pernahkah Anda mencicipi sensasi kelezatan menu burger yang berukuran jumbo? Bila Anda berkunjung ke Malang, Jawa Timur, sebaiknya Anda sempatkan diri untuk menikmati menu burger Buto yang menjadi favorit warga Kota Malang. Malang, sebuah kota yang sering disebut Bandungnya Jawa Timur. Tidak heran karena kondisi geografisnya yang dikelilingi pegunungan sama halnya dengan kota Bandung. Udara yang sejuk, penduduk yang ramah membawa kesan tersendiri bagi siapa saja yang menginjakan kaki di kota Malang. Selain menjadi kota wisata, Malang juga dijuluki sebagai kota kuliner. Karena di kota ini dapat dijumpai berbagai macam aneka makanan yang harganya cukup terjangkau. Salah satunya adalah kedai Burger Buto yang berada di Jalan Sarangan. Kedai yang buka mulai pukul 11:30 siang hingga 21:30 malam ini selalu ramai oleh pengunjung. Semua kalangan, baik tua, muda, anak-anak dapat menikmati menu yang ada di kedai ini. Karena kedai ini menawarkan makanan dalam porsi besar atau jumbo. Menu andalannya adalah burger Buto Ijo. Seperti namanya, roti burger ini berwarna hijau dengan ukuran diameter 18 cm. Isi roti ini terdiri dari daun selada, nugget ayam, 5 buah telur mata sapi, ditambah saus mayones dan terakhir acar timun. Selain burger Buto Ijo, satu lagi yang sering dipesan oleh pelanggan, yaitu burger Buto Keceng. Bentuknya mirip seperti hotdog, tetapi burger Buto Keceng ini bentuknya kurus dan panjang. Karena itulah dinamakan keceng. Panjang dari burger Buto Keceng ini adalah 60 cm. Untuk isiannya, burger Buto Keceng hanya memakai daun selada, olahan daging sapi, ditambah saus tomat dan juga mayones. Untuk harga, jangan kaget. Hanya di Malang nih, bahkan mungkin di Indonesia, pemburu kuliner dapat menikmati makanan jumbo hanya dengan mengeluarkan uang Rp35.000 saja untuk burger Buto Ijo dan Rp15.000 untuk burger Buto Keceng. Harga yang sangat terjangkau untuk ukuran kuliner porsi jumbo seperti ini. Perut kenyang, dompet pun senang.